Bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Aksi saling dorong sempat terjadi saat eksekusi lahan 28 rumah warga di Dukuh Pakis, Surabaya. Polisi yang berjaga di lokasi sempat adu mulut dengan Wakil Wali Kota Surabaya. Tidak apa-apa, mendukung pemerintah. Kenapa menghalangi pemerintah? Saya tidak pernah menghalangi. Kenapa Bapak harus datang ke sini? Memprovokasi warga. Tidak pernah. Tidak boleh begitu. Tolong hargai orang PN, kami hanya mengamankan. Aksi adu argumen tak terhindarkan ketika Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi lokasi pengosongan lahan yang turut diamankan kepolisian. Pengosongan 28 rumah warga dilakukan setelah pemohon atas nama Weni memenangkan gugatan di PN Surabaya. Pengosongan rumah sempat mengalami penolakan warga sehingga terjadi aksi dorong antara warga dan petugas. Kenapa Bapak harus datang ke sini? Memprovokasi. Aduh, Bapak Pengadilan Negeri Surabaya nomor 9/11/2021 PNSB yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2023 mendasari pelaksanaan eksekusi partai kita ini dalam perkara antara Weni Untari melawan Sidik Dewanto dan kawan-kawan. Oknum polisi